Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'adzim. Surat Thaha ayat 5. Surat Thaha itu adalah surat yang ke-20. Ayat 5 artinya Allah summastawa ila sama'i, kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah itu menuju berkuasa terhadap arsy. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan itu berkuasa terhadap arsy. Jadi ala itu tidak selama artinya, tidak selamanya artinya ala itu di atas, tapi juga ala itu sering artinya terhadap. Jadi ala umpamanya bisa juga ala itu artinya pada. Misalnya as-surah ala jiddar, gambar itu di atas dinding. Padahal bukan di atas dinding, di samping sebetulnya. Di samping dinding. Jadi ala itu tidak selamanya artinya di atas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan kisah lucu yang ke-19. Yang ke-19. Nah, ini kisah lucu yang ke-19. Pada suatu hari di suatu masjid orang Khawarij, saya tinggal di situ, ada orang bertanya kepada saya, teman lah, cuman dia sekolah umum, sekolah STM. Kalau saya kan dari pesantren, masuk IAIN. Kalau dia dari STM, sebentar lagi mau masuk Fakultas Pertanian di Universitas Islam pada waktu itu. Maka dia mendengar ada orang mengamuk-ngamuk di samping masjid. Nah, ini lucunya ini. Nah, orang yang mengamuk-ngamuk sampai masjid itu, "Hei, bagaimana itu kalian? Orang-orang Khawarij. Masa orang mati dibuat seperti kucing mati? Hanya dikubur, ditanam, tidak ada di doa-doakan. Tidak ada doa-doa terhadap orang mati. Tidak didoakan, tidak ditahlilkan, hanya ditanam begitu saja," kata orang itu. Lalu tentang orang yang mengamuk-ngamuk itu, saya katakan, siapa itu yang bertanya itu? Nah, masyarakat situ, itu aja yang diperbincangannya. Lalu saya katakan, lalu katanya yang tidak ada doa, tidak ada tahlil, tidak ada apa-apa, hanya seperti mainan kucing dan anjing itu, bagaimana itu, siapa itu? Ah, katanya yang melakukan itu orang Khawarij. Jadi saya katakan, "Oh, orang Khawarij katanya begitu." Ya, lalu saya jawab, "Nah, kalau Khawarij memang begitu. Namanya Khawarij. Memang begitulah ajarannya. Kita tidak perlu diskusi dengan mereka. Jawab saja, aku begitu, ya begitulah ajaran Khawarij." Nah, waktu itu terdengarlah oleh ketua masjid, anak tadi yang bertanya kepada saya itu melapor kepada ketua masjid bahwa saya tidak boleh tinggal lagi di masjid itu. Saya pun dipanggil oleh ketuanya itu. Katanya, "Rakib, waktu itu umur saya 26 tahun. Iya Pak, dalam waktu satu minggu ini kamu harus mencari tempat lain. Tidak boleh tinggal di masjid ini." Nah, belum sampai lagi, belum sampai satu minggu, kira-kira 3 hari, saya sudah pindah dari masjid itu, dari masjid orang Khawarij. Nah, 3 hari sebelum saya pergi itu, kembali orang berdiskusi tentang tidak ada mendoakan orang mati.
di masjid orang-orang Khawarij. Jadi saya jawab lagi sama dengan yang semula. Ya, mengapa itu kita diskusikan? Kalau orang Khawarij itu memang begitu. Tidak ada doa, tidak ada apa. Memang begitu. Kita ikut saja kalau kita di tempat dia. Begitulah kepercayaannya. Nah, ha kan katanya. Ha kan? Dari kemarin lagi seperti itu jawabannya. Sekarang juga itulah membuat saya tidak senang itu. Nah, sehari kemudian saya pun berangkat meninggalkan masjid itu. Saya menyewa rumah. Kebetulan waktu itu tahun 1986 saya sudah diangkat jadi pegawai negeri. Lalu saya bersalaman dengan teman-teman dan ketua masjid. Saya katakan, Pak, maafkan saya pindah dari sini. Saya sudah diangkat jadi pegawai negeri. Jadi biarlah saya menyewa rumah sendiri. Paling tidak menyewa kamar dekat sekolah di mana saya diangkat jadi pegawai negeri. Saya tidak tinggal di sini lagi. Ayalah, katanya. Tidak ada komentarnya. Dan kemudian setelah saya pergi itu, ketua masjid Khawarij itu merasa gugup rupanya dia. Merasa kehilangan. Kenapa dia merasa kehilangan? Dia seakan-akan merasa stres pada waktu membawa mobil kencang-kencang. Kemudian pembicaranya selalu marah-marah setelah saya pergi itu. Saya pun heran, kenapa dia kok yang menyuruh saya pergi? Tapi kok dia seperti orang stres? Nah, karena pada waktu itu kuliah subuh terus. Saya yang memberikan. Kawan-kawan lain tidak mau. Nah, jadi dia merasa kehilangan. Itu bukan ini, tempatnya rendah saja. Di mimbar, tidak tinggi. Jadi dia merasa kehilangan. Dan kami yang mengasih kuliah subuh atau maghrib itu tidak pakai amplop. Karena kami mahasiswa. Jadi sifatnya bukan guru tetap, tapi pengganti. Kalau tidak ada yang datang waktu subuh, kamilah yang mengisinya. Terutama yang kami itu saya yang mengisi. Saya memang hobi bercerita, hobi mengisi ceramah. Nah, begitu saya pindah dari situ, teman-teman kena tidak terbiasa memberikan kuliah subuh. Nah, tidak ada yang mengisi. Sering adalah dari luar, tapi yang dari dalam tidak ada. Dan kemudian anak-anak juga yang di sekitar itu, pemuda, ada wirid remajanya, saya sudah check out. Tidak lagi wirid remajanya, saya biasanya yang mencarikan guru untuk wirid-wirid remajanya. Kemudian khutbah Jumat, kalau tidak datang khatib yang terjadwal, saya juga mengisinya. Walaupun tidak pakai amplop karena itu selingan, bagi saya itu suatu latihan yang bagus. Umur saya waktu itu 26 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kisahnya ketua Masjid Khawarij itu tadi, setelah saya pergi itu bukan dia stres, tapi ada agak goyang sedikit. Dan maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, dua minggu setelah itu saya mendengar Bapak itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya sudah dua minggu baru mendapatkan informasi. Nah, lalu saya tanya, Bapak itu baik dengan saya. 6 tahun saya bergaul dengan dia. Walaupun dia nyuruh saya pergi itu secara lembut. Dia nyuruh saya pergi itu secara halus, tidak kasar, dan saya tidak tersinggung. Memang sudah waktunya, karena memang saya sudah mampu menyewa rumah. Biarlah yang tidak mampu saja yang tinggal di masjid. Nah, jadi wajar. Dan tidak ada kata-kata kasar pun. Saya kesal tidak bertemu dengan dia. Nah, rupanya karena goncangan sedikit di dalam jiwanya, lalu dia membawa mobil waktu itu katanya kadang-kadang agak kencang daripada yang biasa, di luar kendali. Akhirnya dia menabrak pagar katanya, dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit lah dia meninggal dunia. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Pergilah dia untuk selama-lamanya. Nah, di mana letak lucunya dari kejadian itu? Letak lucunya itu adalah tidak boleh berdoa. Nah, kalau mau berdoa juga harus sembunyi-sembunyi. Atau ngangkat tangannya rendah-rendah, enggak usah tinggi-tinggi. Dan berbisik-bisik saja. Nah, itulah yang terjadi selama 6 tahun. Saya di situ tidak bisa berdoa dengan cara keras karena itu dapat teguran dari orang-orang khawarij di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesimpulannya memang banyak hal-hal yang lucu, kadang hal-hal yang menyedihkan, banyak juga hal-hal yang menggembirakan. Ah, begitulah dalam hidup ini. Berhadapan dengan siapa saja, apakah berhadapan dengan orang khawarij, berhadapan dengan orang iri dengki di suatu tempat. Nah, itulah variasi bagaimana kita bisa menyikapi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hal-hal yang lucu itu menurut pandangan orang, tapi mungkin menurut kita itu tidak lucu, itu serius. Cuma yang lucunya itu ketercengangan orang itu. Masa mendoa tidak boleh? Oh, termasuk doa sudah azan. Biasanya kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wassarrafa wad daraja wal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudan illazi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu tidak boleh diucapkan. Jadi kalau apa mau di dalam hati saja kalau mau berdoa, jangan sampai itu nampak bibir komar kamit pun jangan setelah itu. Begitulah saking khawarijnya di tempat itu. Nah, begitu juga menjelang azan, ada pula teman-teman sebelum azan dia membaca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amarul azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai habis. Nah, terakhir la azan, ada orang yang menggapai dari belakang. Hei, teman, kenapa? Kau yang azan tadi? Iya. Itu kenapa diawali ada baca Inna Allah wa malaikatahu? Itu tidak boleh. Eh, kenapa? Iya, di sini kan orang khawarij. Kalau orang khawarij, begitulah ajarannya. Tidak boleh baca Inna Allah wa malaikatahu itu. Kalau mau baca juga, mulut tidak boleh berkomat-kamit. Cukup dalam hati saja, sehingga orang khawarij tidak tahu. Nanti kamu suruh pindah nanti kalau kamu mengucapkan seperti itu. Wah, itulah lucunya. Saya menjadi kiku karena biasanya di kampung saya terus mengumandangkan Inna Allah wa malaikatahu walaupun tidak keras. Umpamanya mau azan, baca saja Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kalau di kampung. Kalau saya lupa membaca Inna Allah wa malaikatahu walaupun tidak keras, nanti terdengar ada orang yang menggapai dari belakang setelah azan. Apa?
Waang, kamu yang azan tadi? Iya. Oh, masa langsung aja azan polos? Tidak ada diawali innallaha malaikata yusallun ala. Ada baca dalam hati. Tidak usah baca dalam hati, didengarkanlah sedikit walaupun berbisik-bisik. Nah, itu di tempat yang lama di kampung, di tempat yang baru di kota, tempat orang khawarij, itu tidak boleh diperdengarkan. Nah, jadi kebiasaan saya itu yang dari kampung itu lengket di dalam hati, mendarah daging. Itulah kalau membaca bismillahnya pada Al-Fatihah itu harus keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sampai di tempat orang khawarij itu harus disembunyikan. Alhamdulillah, bismillahnya harus kecil, tidak boleh terdengar sama sekali. Langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu bisa saya lakukan. Bisa. Tanpa doa, tanpa innallah, tanpa Allahumma rabbaha yang jelas. Selama 6 tahun saya sembunyikan. Bisa saya beradaptasi. Tapi pada suatu kali di mana orang bertanya, itu saya lupa menyembunyikan diri. Bagaimana pendapat saya tentang mendoakan orang yang sudah mati? Menurut saya harus kita mendoakan. Tapi menurut orang khawarij tempat tinggal saya waktu itu, tidak boleh mendoakan orang sudah mati. Kenapa? Karena ada hadis katanya, apabila mati anak Adam, putuslah segala-galanya kecuali 3 hal. Jadi karena putuslah segala-galanya, tidak bolehlah mendoakan orang yang mati karena sudah putus amalnya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, lucunya di situ. Awak biasa mendoakan orang mati, itu tidak boleh mendoakan orang mati. Nah, lalu saya pikir-pikir lagi. Saya katakan dalam hati saya, kan sudah tepat jawaban saya itu. Bahwa orang mati ya harus didoakan. Tapi menurut orang khawarij tidak tepat. Tidak bisalah saya menyembunyikan pendapat saya pada waktu itu. Nah, tak lain dan tidak bukan ada pengaduan dari teman. Katanya, Bang Rakib harus pindah dalam waktu 1 minggu ini. Kenapa? Karena pendapatnya tidak sesuai dengan khawarij. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana saya mendapatkan keyakinan bahwa orang mati harus didoakan? Bagaimana keyakinan saya pada waktu itu? Karena saya sudah menjadi khatib waktu itu, sudah kemana-mana setiap hari Jumat. Nah, di dalam Jumat itu ada doa di dalam khutbah Jumat. Apa doanya? Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah segala orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i wal amwat, yang hidup dan yang mati. Nah, jadi kalau begitu ada doa untuk orang mati. Itu bunyinya, al-ahya' wal amwat, yang hidup dan yang sudah mati. Ampuninya dosanya ya Allah. Nah, berarti kan ada doa terhadap untuk orang yang mati. Kenapa yang khawarij tadi mengatakan tidak? Jadi saya karena merasa benar dengan alasan seperti itu, tapi menurut khawarij saya salah, dan sayalah terpaksa berangkat dari situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi lucu. Nah, tapi ada hikmahnya pula. Hikmahnya apa? Hikmahnya saya lebih mandiri. Lebih mandiri dengan tidak lagi tinggal di masjid, tapi menyewa rumah. Dan di saat itulah saya ditakdirkan oleh Allah mendapatkan jodoh. Setelah tidak tinggal di masjid lagi, tinggal membuat pustaka kecil di satu tempat yang tidak jauh dari tempat saya bekerja. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah lucunya tak seberapa lucu, cuma keterkejutan. Masa tidak bisa berdoa untuk orang yang mati? Keterkejutan. Cuma orang lain melihat saya mendapatkan satu hukuman harus berangkat dari situ, orang lain yang merasa lucu. Apa katanya? Bang Rakib harus berangkat ya? Oh iyalah. Ah, jadi merasa berangkat gara-gara mau mendoakan orang yang sudah mati. Padahal orang yang mati itu katanya sudah putus amal dengan kita.
Tidak ada hubungan apa-apa. Ngapain didoakan? Ya Allah, kalau begitu eloklah saya berangkat dari sini. Saya katakan, itu memang bertentangan dengan apa yang saya pelajari. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara sekalian. Satu kisah singkat yang intinya ialah berbeda itu sebetulnya indah. Dan betapapun orang pandai menyembunyikan akidahnya selama bertahun-tahun, satu saat keluar juga apa yang disembunyikan itu. Tapi terimalah, itu satu takdir dari Allah, dan segala-galanya itu ada hikmahnya. Apakah yang jelek datang kepada diri kita, apakah yang baik? Kalau yang jelek, bukan Allah zalim kepada kita. Kalau yang baik, nanti bukan Allah hanya sayang kepada kita, juga sayang kepada yang lain. Nah, yang jelas saya memang mendapatkan hikmah. Setelah itu saya dapat hikmah di mana bisa sedikit membeli kendaraan, bisa berkeluarga, dan bisa agak bebas di dalam mengatur hidup sendiri. Tidak lagi diatur menurut jadwal-jadwal yang kaku, tapi kita secara dinamis membuat jadwal sendiri. Namanya mandiri, mandi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nah, sekarang ini saya berada di jalan apa, Pak? Ini jalan apa? Jalan Soekarno-Hatta, ya kan? Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Akan menuju ke pasar bawah untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Kami dari Panam, jaraknya ke pasar bawah barangkali itu ada 20 kilo barangkali ada. Atau enggak sampai, 18 lah. Nah, ya terserah, sekitar begitulah. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan kalau ada yang salah, itu dari saya sendiri, ya, hamba Allah yang dhaif. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Masya Allah.